Oke, jumpa lagi bersama Rasa Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini guys, kita akan membagikan sebuah tutorial guys, yang berjudul bagaimana caranya untuk menyeting Ninmedia guys. Ninmedia yang lama nih guys, menghadap ke barat nih guys. Sekarang posisinya Ninmedia berputar 160 derajat ke arah timur guys. So kita harus nih putar guys. Ini sudah saya longgarkan guys. Caranya gampang aja guys, senang aja guys, gak sampai 5 menit. Silahkan ditonton videonya guys, dan jangan lupa ditekan subscribe biar gak ketinggalan video-video yang menarik daripada saya guys. Oke guys, saya letak dulu ini di atas guys. Oke, nampak guys. Nah ini alatnya guys, ini alatnya guys. Ini jumpernya guys, jumpernya ini guys dimasukkan ke lubang ini guys. Perhatikan guys, nah, perhatikan, putar kayak gini guys. Pakai alat ini guys, saya sangat senang sekali guys, sangat senang sekali pakai alat ini, mudah untuk mencari sinyal guys. Caranya guys, kita hidupkan ini dulu guys. Nampak guys. Kemudian pilih oke aja guys. Satelit Ninmedia guys. Oke guys. Satelit Ninmedia, saya sudah tukar transpondernya ke 12655. Vertikal 45000. Sama di receivernya di dalam harus tukar juga guys. 412655 vertikal 45000 guys. Oke guys, silakan tekan oke. Ini guys, ini caranya guys, mudah sekali guys, harganya cukup murah guys, silakan beli aja guys. Pemula-pemula yang mau tracking satelit guys, beli kayak gini guys, murah sekali guys, harganya berpatutan. Kalau gak tahu caranya belinya guys, silahkan komen di bawah ya guys. Oke, sekarang ini diputar guys, saya turun dulu guys, sorry guys. Ini diputar kayak gini guys. Ya guys, perhatikan guys, ini ada kompasnya guys. Kompas, ini guys, timur sebelah sana guys. Ini pusing ke sini guys. Gini guys. Guys, bunyi guys. Caranya sangat senang sekali guys. Sorry guys. Ini guys. Lihat guys, sudah jumpa guys. Sudah jumpa guys. Ini arah Ninmedia yang dulu guys. Untuk yang masih belum disetting tuh guys, silakan diputar gini guys. Putar ke sebelah timur aja guys, terus putar guys. Terus putar kayak gini. Lihat. 69%. Mantul. Senang aja kerjanya guys, kayak gini sudah dapat duit guys. Silahkan di subscribe guys, jangan lupa guys, di subscribe dan di komen guys.
Kalau sudah kayak gini guys, di lock. Goyang-goyang kayak gini dulu. Nah, ini apa? Sinyalnya oke. Tutup, mati guys. Ini guys. Oke guys. Sudah paham guys? Oke guys. Kita turun aja dulu guys. Pastikan ininya ketat guys. Kita gak buang masa guys. Sekali naik terus cair duitnya guys. Oke guys, turun dulu guys. Jangan lupa dimatikan. Oke guys. Oke. Dan ini tadi yang sudah kita setting nih hasilnya. Ini guys. Nah, hasilnya 68 guys, 69% guys. Oke, kita sekarang sambungkan dengan ini guys. Sambungkan dengan itu. Apa namanya itu guys? Disek. Kalau saya panggilnya disek guys. Ini tuan rumahnya menggunakan dua parabola guys. Yang satu ini guys. Kevison, yang satu lagi Ninmedia, yang baru saya setting itu Ninmedia guys. Dia soalnya dia mau dangdutan guys. Dia mau dua, ini satu piringannya guys. Ini dia guys piringannya. Mantap deh guys, bekas-bekas kayak gini, pandai deh guys. Kreatif tuan rumahnya guys. Oke, kita pasangkan. Kasih dekat dan nampak guysnya. Yang masih pemula-pemula itu biar nampak jelas. Perhatikan jangan keliru masang guys. Ini adalah disek. Boleh digunakan untuk 4 LNB guys. Saat LNB 1 2 3 4 dan ini adalah receiver. Kalau teman-teman mau menggunakan 4 LNB, misalkan satunya Ninmedia, satunya Kevison, satunya Astro, dan satunya Taicom dan lain sebagainya, gunakan ini saja biar enggak ribet. Dan ini Ninmedia, cocokkan di LNB 2. Oke guys. Ini saja guys dari saya guys. Sorry ya guys, videonya jelek guys, maklumlah guys, orang cari makan guys. Pastikan ininya kuat biar signalnya itu agak gini ya guys. Oke guys, sudah siap guys. Ini disimpan balik guys. Ini memang tuan rumahnya gak kemas nih guys. Saya gak kemaskan juga, nanti takut salah guys. Oke guys, biar gak dimakan tikus, selipkan aja situ. Oke, insyaallah dicair guys.